Pak Faisal, besok-besok anak muridnya ini nggak usah suruh main lagi, Pak. Kasian. Betul, Pak. Mendingan suruh ngangon kambing, ya. Latihan kali ini sudah membuktikan kalau kalian itu bisa bekerja sama dalam tim dengan baik. Memangnya kita udah latihan? Kapan, Pak? Kalian semua bisa membangun tenda bersama-sama. Menyelamatkan Rico dari lubang bersama-sama. Dan kalian bisa mendapatkan bendera dari lawan. Dan itu semua sudah membuktikan kalau kalian itu bisa bekerja sama, saling membantu, dan saling bekerja sama. Itu adalah kunci dalam tim yang baik. Oke? Oke. Oke. Tim, semangat! Tim. Semangat! Yo! Mulai! Aduh, banget nih, Leng. Iya, bos, sama bos. Makanya, kita pulang dulu ya. Wah, Gio, awas lo di sekolah. Weh, bocil, awas, bocil, wah. Udah. Semua ini gara-gara si Satrio. Gue bakal ngelakuin sesuatu supaya dia didiskualifikasi. Kenapa Bapak memanggil kalian? Memangnya ada masalah apa, Pak? Ya, ini menyangkut tim Satrio. Karena tim sepak bola Satrio itu
akan didiskualifikasi dari pertandingan. Di sini rumah kita yang terindah di dunia selamanya. Diskualifikasi bagaimana, Pak? Ya, karena timnya Satrio itu terdiri dari anak-anak yang sekolahnya berbeda. Belum lagi di dalam timnya itu ada Kirana. Tapi kan Bapak udah tahu anggota tim saya dari awal. Kenapa baru sekarang kita didiskualifikasi, Pak? Ya, karena Bapak baru menerima peraturan baru ini. Bahwa pertandingan antar sekolah itu hanya boleh diikuti oleh anak-anak yang berada di sekolah yang sama. Pak Adi, kalau cuma itu masalahnya, Bapak nggak usah khawatir. Saya sama Satrio bisa mengatasinya. Tapi saya harap Bapak bisa mengecek lagi peraturan itu. Dan saya rasa di peraturan adanya perempuan itu nggak jadi masalah, Pak. Ya, Bapak akan cek. Tapi Bapak harap masalah ini harus diselesaikan sebelum leg kedua dilaksanakan. Berarti tinggal 2 hari lagi. Wah, pasti mereka bubarin, Pak. Iyalah, Pak. Secara tim dia kan miskin, tim kita mah kaya, jauh beda, Pak. Iya, Pak. Kita gak ada saingan lagi. Iya, Pak. Riko. Iya, Pak. Aku pengen kamu deketin ke pintu, biar kedengeran. Udah, Pak. Risik aja. Pak Arya ngapain? Ngapain? Pak. Kita mau ngupingin pembicaranya Pak Faisal sama si Satrio. Oh, gitu ya? Nggak nguping juga, pasti kalian akan tahu hasilnya kayak gimana. Gua tahu, Satrio. Pasti tim lu yang payah itu didiskualifikasi, kan? Ya! Bener! Belum. Pak Hadi memberi kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelum leg kedua, ngerti? Nggak ngerti, Pak. Saya permisi kelas dulu ya, Pak. Ya. Maria, tolong ajarin dia. Taduh. Iya. Mana nih, Pak? Ya, gimana? Bikin malu. Ayo cepetan, jam berapa ini? Lari.
Pak. Gimana nih caranya supaya tim kita bisa lanjut? Ah, gampang, Pak. Mereka bertiga ini masuk sekolah kita aja. Ah, gak bisa. Pasti mama saya gak bakalan setuju. Aku juga. Tapi, Pak, kalau mereka bertiga pindah sekolah, berarti saya keluar tim dong, Pak. Oke, gini aja. Kalian gak usah mikirin itu. Yang penting, kalian tetap terus bermain. Ya, Pak. Sekarang, kalian ada. Tenang. Yuk. Eh, tunggu. Sebelum latihan, sepertinya kita perlu nama tim. Oh, iya. Ah, saya ada ide, Pak. Ketoprak tim. Bagus, kan? Ah, Boni, kamu mikirnya makanan terus. Ah, tim Patriot. Jangan. Harapan Jaya aja. Biar timnya Jaya terus. Mendingan nih, segala mau. Kan kedengerannya mantap. Patriot aja udah. Udah. Pokoknya kalian latihan, itu gak usah dipikirin, nanti aja di rumah. Yang penting kita latihan, oke? Okay? Oke, Pak. Nih. Apaan nih, Pak? Boleh apa aja? Boleh! Aduh, latihan! Omar, Om Satrio. Omar Satrio. Tangkap bolanya, Bon! Ayo, semangat, Bon! Semangat! Oke, good. Besok banyak. Oke, mencar lagi. Yen, jangan belakang gila, Yen. Yen, hopper. Jangan main sendiri. Hei. Cari bola. Soalnya sebentar ya, antar PO pesanannya. Iya, Bu. Ya ampun, rumah Haji Soleh kan dekat lapangan sepak bola. Sinyo kan lagi di lapangan. Kalau Ibu lewat sana, bisa-bisa. Jalan ya, Bang. Bu. Apa lagi, Bang? Biar Bapak aja deh yang ke rumah Haji Soleh. Emangnya gak ngerti, Bang? Selain pesan PO ini, Bu Haji Soleh juga pesan kue. Kan lumayan, Bang. Pasti ngerti lah, Bu. Biar nggak salah nanti Bapak catat. Okay. Udahlah, Bang. Biar aku aja lah, Bang. Udah, aku aja. Nah. Sultan, nambah ban dong. Kau kerjalah. Aku berangkat ya. Aku harus sampai duluan nih, sebelum Ibu lihat Sinyo. Tambal sendiri aja ya. Loh, Bang. Gua nggak bisa nambal sendiri, Bang. Bang Sultan. Anak-anak, istirahat. Ayo cepat. Sinyo, sini. Yang lain istirahat ya. Sinyo, hari ini Bapak khusus ngajarin kamu berhenti lari. Ingat, secepat apapun kamu lari, kendali tetap di otak kanan kamu. Kalau Bapak manggil kamu, perintahkan otak kamu untuk berhenti lari. Ngerti? Perintahkan otak untuk menyuruh memberhentikan kaki. Oke, ingat itu. Sekarang mau lari. Ayo semangat, anak-anak. Kasih semangat kalian. Yuk, terus. Lari. Terus. Ingat otak kanan kamu, Sinyo. Lagi, Sinyo. Go. Semangat baru pun telah tiba, tekadku semakin membara demi merah putih yang selalu ku cinta. Tak ada sedikit pun yang kan surutkan langkahku untuk menjadi sejuang. Kenapa, Pak? Di bos nih, Pak.
Terus! Yo! Berhenti, Sijo! Berhenti! Berhenti, Sijo! Berhenti! Berhenti! Sijo! Berusaha terus ya, ya. Iya. Banyak rumah tua doang. Ayo. Dia
ada yang ngambil bolanya, Sat. Soalnya kita tadi habis ngeliat hantu di dalam rumah ini. Hantu? Hantu dari mana? Nakut aja lo. Nakut lu dasar lu. Itu tuh cuma mitos. Betul, Dam. Dam, gua tanya, emang mitos apaan? Gua juga gak tahu. Gak usah ngomong lu, mending lu suka. Kalian boleh gak percaya, tapi bener rumah ini banyak hantunya. Makan tadi aku lorong, Satria masuk dalam rumah ini. Jangan main-main lu, Gong. Bener, Sat. Aku tuh pernah diceritain sama nenekku soal rumah tua ini. Nih ya, aku ceritain ya buat kamu juga ya. Bertahun-tahun yang lalu, ada 3 anak yang masuk ke rumah ini untuk mencari bola mereka. Tapi saat mereka ngambil bolanya... Itu bola kita tuh. Tiba-tiba terdengar suara yang bikin bulu kuduk mereka merinding. Wih, merinding gua. Bos, merinding bos. Gua juga ngeliat lah. Aduh, mendingan kita keluar aja dari sini. Dari rumah tua ini, tapi... Tapi apaan tuh? Ada apaan tuh? Sejak peristiwa itu, gak ada lagi orang yang berani masuk rumah tua ini. Gue tuh gak takut. Sebagai buktinya, gue tantang lo semua masuk rumah tua ini sekarang. Hah? Bos, kita ikutan masuk. Ya iyalah, Leng. Gimana sih lo? Gimana, Sat? Berani gak lo? Gue kesini cuma buat ngambil bola kesayangan gue doang. Dan sekarang udah mau maghrib, gue mesti pulang, gue mau sholat. Alasan aja lo. Alasan. Ya udah, gini aja. Nanti malam gue tunggu lo di sini. Gimana? Masih takut? Ya udah, gua balik dulu. Habis maghrib. Ceko. Iya mas bos. Ingat ya, begitu Jeng Sri lewat di bawah sini, talinya ulurin supaya aku bisa nunjukin tulisan ini ke Jeng Sri, ya. Tenang saja mas bos, pokoknya urusan dijamin beres. Awas lo kalau salah ketak. Bener dasmu. Ya, mas bos sudah dibantuin juga. Jeng Sri datang. Ko, siap-siap ko. Iya mas bos. Oh.
Mas Bos. Duit nyasar. Tiara di mari latihan perang ya. Ceko! Sisil. Maaflah Mas Bos, hilap tadi ada duit nyasar Mas Bos. Hah? Duit nyasar? Mana duitnya? Oh. Oh, jadi kamu nggak ngedengerin aku gara-gara ada duit nyasar? Coba merem dulu. Merem. Kamu lebih cakep, make up-i dulu ya. Mas Bos. Mas Bos, supaya kamu tambah kelihatan ganteng. Mas Bos. Masuk ke dalam lagi. Kalau udah dengar ceritanya Bagong, mendingan lupain aja deh bolanya. Kenapa kamu nggak beli bola baru lagi aja, Sat? Ya, itu kan bola kesayanganku. Lagi pula, ibu juga belum tentu mau beliin bola buat aku soalnya nggak punya uang. Ah, Dani juga udah dekat. Yaudah, kita langsung masuk ke dalam aja. Tunggu bentar ya, kita masih nunggu Sinyo. Alasan aja lo, bilang aja takut gak berani. Wah, siapa bilang? Kita semua kan bakal masuk rumah ini, ya teman-teman. Ya. Ya udah, kalau lo berani, gak usah pakai alasan, langsung masuk. Ya udah. Lo berdua tunggu sini ya. Bung. Ayo, bos takut bos. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Sat, rumahnya serem banget sih. Serem banget nih rumah ya? Iya. Jangan cemen. Iya. Kain apaan sih? Tenang, Leng. Itu cuma suara jendela doang. Iya, gue tahu. Emang suara apaan? Apa tuh barusan? Gitu, kita ikut timnya satu dulu aja ya.
Ngapain lu ngikutin tim copo kayak gitu? Mendingan kita cari jalan lain di sana. Rumahnya gak serem kayak gini. Ada apa-apa? Ada. Kayak rumah ini gak serem. Mas! Nama timnya Satria, kita lebih berani, oke? Okay? Yuk, lain lagi. Udah, harus pegang-pegang. Agak bos, tadi pas. Satu! 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 Satu
bilang setan. Yoi Mas Bos, lagian kalian kenapa sih jogging malam-malam? Kalau mau jogging ya pagi-pagi. Kita habis ngeliat dalam rumah tua itu Pak Kangguru. Betul tuh. Iya, iya, iya. Di dalam rumah ada setan. Iya, iya, benar, benar, benar. Ada hantu sama setan. Iya, yeah. Di dalam. Iya. Yeah. Hantu? Iya, yeah, iya. Yeah. Setan. Iya. Oh, tenang aja. Itu cuma gosip murahan. Ya iya, Mas Bos. Ko, kalau masalah hantu dan menghantui, bosmu ini profesional. Heh, ibarat kata ya, istilah kerennya, ghost is gossip. Lagian kalau ada hantu di mari, palingan hantunya keder ngeliat gigi gue. Hantu Mas Bos! Hantu! Itu hantu! 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 Mas Bos! Mas Bos! Mas Bos! Mas Bos! Kusik! Aku kan bosmu! Loh kok kamu malah nempel di punggungku? Ya maaf Mas Bos, kan karena takut. Lu kan tadi ngompol! Lu ngompol dah. Basah celana gua. Lu ngompol dah. Ih, bau pesing nih. Iya, lu ngompol. Iya, gua ngompol lah. Kita bareng. Keren. Gua enggak lagi lu. Gua lu. Ih, tadi kok kalah sama gua udah ngompol ya. Curup banget sih. Kakak lu tuh kacau ya, sama anak buahnya. Aduh. Celana mahal nih. Gua buang gak bisa kutu. Duh, lu sih dan pake ngompol segala. Lu juga ngapain ngompol? Aduh, bos tunggu bos. Aduh ya. Ayo. Tas baru dong, Pak. Baru juga beli. Masa udah mau beli lagi sih sekarang? Tapi tas mama itu udah ketinggalan jam. Riko sayang. Kamu dari mana sayang? Abis dari main mah. Astaga Tuhan. Kamu ngompol sayang. Ya Allah anak mama kok bisa ngompol? Enggak mah. Tadi si Ale ngompol mah. Terus pipisnya kena celananya Riko deh. Jadi mah, tadi itu Kak Riko sama teman-temannya itu tuh masuk ke rumah tua. Nah, abis itu katanya sih mereka ngeliat hantu. Nah, abis itu Kak Alengnya ngompol saking takutnya. Tuh, kena Kak Riko. Oh, sayang. Rumah tua yang di ujung jalan itu? Iya. Kalau nggak salah, rencananya kantor papa itu mau gusur rumah tua itu. Mau dijadikan townhouse. Papa, ide yang bagus itu, Pak. Mama ngedukung loh ide papa itu. Karena lagi pula kan... Sayang, kamu kentut di depan mama papa. Aduh, Riko jorok banget sih kentut sembarangan. Riko, kentut kamu tuh udah bau. Sayang, kamu kentut lagi. Kamu gak sopan. Jorok. Riko, kentut kamu tuh bau banget tau gak? Ya udah pak, Riko ke toilet ya. Ya udah mendingan kamu ke toilet aja sayang. Mama nggak tahan sama baunya. Bau. Aku nggak mungkin salah lihat. Anak kecil yang ada di rumah tua itu pasti bukan hantu. Aku harus cari tahu kenapa anak kecil itu bisa ada di rumah tua. Aduh.
Garuda Impian. Gimana, Pak? Bagus. Bagus tuh. Tunggu. Coba kalian sebut satu persatu. Garuda Impian. Ayo. Coba. Garuda Impian. Lagi. Garuda Impian. Lagi. Garuda Impian. Oke, Bapak setuju nama itu. Bagus banget. Iya tuh, Pak. Cocok banget untuk tim kita. Wah, saya juga setuju, Pak. Gimana kalau Garuda Impian buat nama tim kita aja? Temen-temen yang lain setuju kan? Setuju. Oke, kalau gitu kalian sepakat nama kita apa coba? Garuda Impian. Mantap. Bagus. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak Faisal. Siapa? Oh iya, Pak Faisal, saya ingin tahu bagaimana perkembangan pembicaraan kita tempo hari. Karena kan pertandingan akan dimulai besok. Jadi semuanya harus sudah selesai sebelum pertandingan mulai. Pak Adi, nggak usah khawatir. Biar saya semua urus. Ya, oke. Okay. Baik. Makasih, Pak Faisal. Ya. Oke, okay, saya tinggal dulu. Ya, Pak. Selamat siang, anak-anak. Selamat. Anak-anak, pulang sekolah. Bapak ada urusan. Jadi nanti kalian latihan sendiri ya. Bapak pergi dulu. Ya. Teman-teman. Abis kita latihan, aku pengen balik ke rumah tua itu. Hah? Ngapain, Seth? Seth, kalau kamu ditangkap sama hantu kemarin gimana? Iya, Seth, tapi kamu gak takut. Aku yakin, yang kita lihat kemarin tuh anak-anak kayak kita. Aku harus kesana. Kita berangkat dulu, Seth. Oh, iya, kita tos. Tos. Garuda Impian! Selamat pagi, Bu Tias. Pagi, Pak. Hari ini Ibu kelihatan sangat segar sekali, Bu. Sesegar air minum yang baru saja saya minum. Makasih, Pak, pujiannya. Maaf, saya harus buru-buru ke ruang guru. Permisi, ya, Pak. Tunggu sebentar, Bu. Kenapa, Pak? Sebelum Ibu beranjak pergi dari sini, izinkan saya untuk memberikan sesuatu yang sangat indah. Seindah wajah Ibu. Di meja saya sudah ada bunga. Mendingan bunganya Bapak simpan aja. Atau Bapak kasih ke guru yang lain aja, ya kan? Nggak bisa, Bu. Karena di bunga ini sudah ada capnya, Bu. Cap bertuliskan nama Ibu. Saya mohon Ibu mau menerimanya, Bu. Bapak, itu tawon. Itu tawon, Bu, Pak. Tawon, Bu! Tadi saya beli bunganya nggak pakai tawon, Bu. Tadi lagi ngetes kekuatan kaki saya aja lah. Sekarang aja yang berantakan gini. Ya udah deh, saya duluan ya, Pak, ya. Bu! Ketawain apa, Pak? Asma! TBC? Enggak, Pak. Saya heran aja sama Pak Arya. Pak Arya kan gak suka tawon, tapi kenapa tawonnya suka sama Pak Arya? Pahit! 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 Pikir-pikir, pahit! Periksa semua ruangan di rumah itu buat nyari tahu anak kecil yang kemarin. Sat. Ya, anak. Ya, tuh anak. Ya, lah.
semua mau ke rumah tua itu lagi, cuy. Kita harus ikutin mereka. Yoi. Mantap, lega. Aku mau, bos. Udah, jangan berisik. Ayo, ke sini. Ayo, cepetan. Pak, apa Bapak nggak bisa ngasih dispensasi sama tim saya, Pak? Tidak bisa. Kami hanya menjalankan peraturan yang sudah ditentukan. Jadi maaf, kami tidak bisa memenuhi permintaan Bapak. Semua anggota tim Garuda harus berasal dari sekolah yang sama. Kalau tidak, kami terpaksa mendiskualifikasikan tim Bapak. Pak, saya mohon sama Bapak. Tolong Bapak pikirkan lagi keputusan Bapak. Tolong lakukan ini demi anak-anak, Pak. Saya sudah katakan tidak bisa. Lebih baik Bapak pulang saja. Saya masih banyak pekerjaan. Tunggu dulu, Pak. Kalau Bapak sibuk, saya tetap menunggu di luar. Sampai Bapak mengizinkan tim saya ikut pertandingan. Terima kasih, Jess, ngeliatnya ke situ kan? Iya, bener. Itu tuh. Coba. Sama-sama aja. Enggak. Ayolah. Enggak, nanti kita bubar. Kita bareng-bareng dobrak ya, ayo. Ya. Ayo. Ber. Satu, dua, tiga. Bapak minta maaf. Memang Bapak sengaja menakut-takuti orang yang datang ke sini. Dulu Bapak punya panti asuhan.
Namun karena Bapak banyak utang, akhirnya panti asuhan itu digusur. Lalu Bapak bingung mau bawa kemana anak-anak yang ada di sini. Akhirnya Bapak memutuskan untuk tinggal di sini. Bapak sudah berusaha mengumpulkan uang untuk mencari kontrakan. Namun, jangan sampai ketahuan. Tidak pernah cukup. Diam. Akhirnya Bapak memutuskan untuk selamanya tinggal di sini. Tujuan Bapak menakut-takuti orang yang datang ke sini. Biar anak-anak tetap aman. Bapak tidak bermaksud jahat. Bapak cuma tidak tega kalau anak-anak yang ada di sini semuanya jadi gelandangan. Kasihan mereka ini. Sejak kecil, mereka sudah yatim piatu. Tuh kan, gue bilang juga apa. Di rumah ini tuh gak ada hantu. Ini tuh tahun 2012, coy. Hantu tuh udah modern. Gimana sih? Betul, coy. Tenang, ada gue. Hantu takut sama gue. Bener-bener. Kalau di sini, walaupun makanan mereka seadanya, setidaknya mereka ada tempat berlindung. Mereka punya. Mereka punya tempat berhuni. Dan mereka jadi aman di sini. Gak usah khawatir, Pak. Rahasia Bapak aman kok sama kita. Pak. Makasih, Nak. Faisal pasti haus. Berdiri di sini dari tadi. Makasih ya, Bu. Pak, Bapak yakin mereka bakalan setuju dan mengizinkan tim Satria untuk main lagi? Yang saya yakini, semua bapak-bapak yang ada di dalam sana tidak akan mengecewakan anaknya untuk bermain bola. Kalau kita sebagai orang dewasa tidak bisa membelokkan peraturan untuk anak-anak, itu sama saja mengajarkan mereka untuk berhenti bermimpi dan berusaha. Dan saya tidak melarang ibu kalau ibu melihat muka saya. Karena saya sering melihat muka ibu. Pak Faisal jangan kegeeran. Saya itu kesini karena anak-anak, bukan karena bapak, ibu. Bu Dias. Terima kasih ya, Bu. Ibu sudah memperhatikan anak-anak. Tungguin Ibu.
Enggak lah Pak, enggak apa-apa. Kita juga pengen tahu keputusannya kayak apa. Loh, kamu masih di sini? Pak, saya sudah bilang sama Bapak, saya tidak akan pergi sebelum Bapak mendengar pendapat saya. Oke, saya punya waktu setengah jam. Kita bicara di dalam. Mari, Bu. Matahari pagi menyambut seiring mimpi yang datang menghampiri jiwaku. Semangat baru pun telah tiba, tekadku semakin membara demi merah putih yang selalu ku cinta. Tak ada sedikit pun yang kan sulitkan langkahku untuk menjadi sang juara, menembus jalan kemenangan. Lagi ngapain kamu, Sat? Iya, sampai lupa izin sama ibu. Gini bu, jadi ceritanya Satrio mau ngasih makanan sama baju-baju ini buat Pak Toro sama anak-anak asuhnya. Pak Toro? Iya bu, rumah yang gede banget itu loh bu. Yang katanya berhantu juga. Gede banget bu rumahnya. Kayak rumahnya Rico itu loh bu. Rumah yang deket lapangan itu kan? Iya, rumah itu benar. Katanya sih rumah itu berhantu, cuman itu paling cuman nakal-nakalannya Pak Toro doang supaya gak ada yang gangguin dia sama anak-anak asuhnya. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Iya! Sat! Sat! Kenapa, Gong? Sat, itu Sat! Itu apaan? Rumah tua yang dekat lapangan! Iya? Mau dirobohin! Mau dirobohin? Iya! Bu, Satria kesana dulu ya, Bu ya. Iya. Pak, yang harus dibongkar itu, yang itu sama yang itu. Baik, Pak. Ya, Pak ya? Baik. Siap, Pak. Pak! Tunggu, Pak! Pak, tolong Pak, jangan rebut rumah itu, Pak. Tolong, Pak. Hei, anak kecil. Kamu mau ngapain di sini? Minggir! Jangan ngalangi pekerjaan kita. Emang enak lo? Suruhnya buat, cepetan bang. Cepetan bang. Cepetan bang. Hancurin sampai rata. Cepetan bang. Cepetan. Pak, kalau rumah itu dibongkar, Pak Toro sama anak asuhnya mesti kemana, Pak? Tutup, Pak. Tutup, Pak. Masih bapak. Kalian ini ngaco ya. Rumah ini kosong, tidak ada penghuninya. Ngerti nggak? Ada Pak, ada Pak Toro sama anak-anak asuhnya. Ini digusur. Anak-anak ini mau tinggal di mana, Pak? Itu bukan urusan kita. Ayo, Pak. Pak. Anak kecil. Ngapain kamu di sini? Kita enggak akan pergi. Rumah ini enggak boleh digusur. Tahu? Tahu. Thank you.
Bu. Biar Bapak aja deh yang ke rumah Haji Soleh. Awas lo kalau salah ketak mendasmu. Sorry. Rose. Tolong. Jalan. Mana duitnya? Oh. Jangan. Lu malah tenang. Sinyo cuma mau ketemu teman-teman Sinyo doang, Bu. Sinyo janji. Maaf. Malam-malam gini dia mau main kayak gak ada kerjaan lain aja. Sinyo cuma mau main ke rumah, ke rumah lagi. Jadi, Ma, tadi itu Kak Riko sama teman-temannya tuh masuk ke rumah tua. Katanya sih ada hantu. Habis itu si Kak Aleng. Ngetawain apa, Pak? Belum ketawa. Oh, belum. Kirain dari situ. Dan lihat tahun datang ya, Dan. Di sini rumah kita yang terlalu